Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para sobat Bismania dimana saja berada, jumpa lagi bersama saya di channel Putra Angkola. Oh ya sobat, ada yang terbaru nih dari POILS. Namun sebelum kita membahas apa tuh yang terbaru dari POILS, buat sahabat-sahabatku dimana saja berada, baik yang lama ataupun yang baru, jangan lupa untuk selalu like, comment, and share, serta subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar selalu mendapat informasi terbaru dari kami. PO Bus Antarlintas Sumatera atau yang kita kenal dengan ALS telah resmi merilis armada terbarunya dengan mengusung kode 388 atau yang biasa kita kenal NOPIN 388. Nomor pintu 388 ini adalah melayani trayek Medan Malang. Dengan fasilitas atau dengan kelas patas eksekutif kelas ya kawan-kawan, dengan seat 22 dan fasilitas yang terdapat dalam ALS terbaru ini adalah AC, selimut, bantal, toilet, serta video, musik, dan bagi kawan-kawan yang ingin coba karaoke juga bisa. Oh ya kawan-kawan, ALS terbaru ini dengan NOPIN 388 adalah berbodikan atau karoseri Adi Putro dengan sasis Mercedes-Benz OH1626 MHD Jetbus 3 Plus Voyager dan mengusung bodinya itu MHD ya kawan-kawan, yang mana bodi MHD ini dia lebih tinggi atau di atasnya MHD ini ada namanya HD. Dan body MHD ini nanti bagasinya itu dia cukup luas dan tinggi serta tembus dari samping kanan sampai ke samping kiri. Kita bisa lihat untuk kabinnya cukup mewah ya kawan-kawan, dan berkelas lah untuk ALS NOPIN 388 ini. Sekedar informasi tambahan kawan-kawan ya, untuk ALS dengan NOPIN 388 ini mempunyai mesin yang cukup besar ya, dengan kapasitas 6374 cc, OM nya 906, dia pasnya Euro 3 diesel ya, 6 silinder, itu setara dengan atau segaris direct injectionnya dengan turbo charger dan intercooler, yang mana itu bisa menghasilkan tenaga 191 kW atau 260 bk pada 2200 rpm, dan torsi puncaknya atau tertingginya yaitu 950 nm pada rentang rpm 1200 sampai 1600. Wah, cukup besar sekali nih tenaganya nih untuk ALS NOPIN 388 ini.
Baik sahabatku di mana saja berada, demikianlah yang dapat kami informasikan tentang ALS terbaru dengan Nopin 388 proyek Medan Malang. Mudah-mudahan aman, lancar, selamat selama dalam menempuh perjalanannya atau selama mengarungi di karpet hitamnya. Dan buat para sahabatku di mana saja berada, apabila menyukai video kami ini, jangan lupa untuk selalu mendukung dan subscribe, like, comment, and share, serta terima kasih.